Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Hari ini channel YouTube Edward Widodo berada lagi di area proyek Tol Bocimi seksi 2. Lokasi ini berada di Kampung Cijawa, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Mantap sekali ya progres di beberapa lokasi Tol Bocimi tahap 2 ini terus dikebut pengerjaannya. Salah satunya di lokasi Kampung Cijawa ini, di sini progresnya yaitu pemadatan tanah ya. Terus dikebut pengerjaannya, terlihat beberapa alat berat seperti bulldozer dan ekskavator ya. Dan di area ini juga pemadatan sudah semakin tinggi ya, hampir sejajar dengan ruas tol yang sudah dicor. Kita doakan saja ya, semoga cuacanya bersahabat, karena kalau area ini diguyur hujan sudah dipastikan ya tidak ada aktivitas, karena di area ini sampai ke JPO Kampung Arcae di depan sana itu masih berbentuk tanah. Jadi jika hujan turun, alat berat maupun dump truck tidak bisa berada di area Kampung Cijawa ini ya. Kita doakan semoga progres Tol Bocimi tahap 2 ini berjalan dengan lancar sampai selesai ya di seksi akhir, yaitu di seksi 4. Dan dua tebing yang di Tenjo Ayu maupun di Desa Nengerang ya, sudah ada kemajuan ya. Jadi yang dulunya tebing itu tinggi, sekarang sudah mulai merendah karena dikeruk setiap hari ya oleh ekskavator, oleh beberapa ekskavator. Oke, tidak lupa dan tidak bosan-bosan, channel YouTube Edward Widodo selalu mengingatkan sobat YouTube semua. Bagi sobat YouTube yang baru saja menemukan ataupun bergabung ke channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terbaru ya seputar progres Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022 ini. Karena insya Allah ya, channel YouTube Edward Widodo akan upload video seputar perkembangan proyek Tol Bocimi tahap 2 ini setiap harinya. Jadi tonton terus videonya ya sampai selesai dan jangan di skip. Dan seperti inilah penampakan dari area pemadatan yang berada di lokasi Kampung Cijawa ya, dan di depan sana itu sudah masuk ke Kampung Arca, masih satu desa dan satu kecamatan ya, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan progres Tol Bocimi tahap 2 ini bisa rampung ya, ataupun bisa dioperasikan pada tahun 2022 ini, karena banyak sekali ya masyarakat Sukabumi maupun di luar Sukabumi yang berharap ruas Tol Bocimi tahap 2 ini agar bisa dapat dioperasikan segera mungkin ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, mulai dari eksit Tol Bocimi 1 dari Cigombong sampai ke Cibadak itu sudah dipastikan setiap harinya macet ya. Dan mudah-mudahan ketika ruas Tol Bocimi tahap 2 ini sudah bisa dioperasikan, bisa sedikit mengurai ya kemacetan yang ada di wilayah Cicurug, Parung Kuda maupun wilayah Cibadak ya. Dan tidak lupa juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mudah-mudahan para pekerja yang berada di area proyek maupun yang berada di kantor diberikan kesehatan dan keselamatan ya di saat menjalankan tugasnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada pihak pengembang yaitu PT Waskita Karya yang terus bekerja keras untuk menuntaskan progres Tol Bocimi tahap 2 ini. Namun sudah hampir satu bulan ini ya, kawasan wilayah Sukabumi ini diguyur hujan hampir setiap hari. Jadi pagi sampai ke duhur ya, jam 12 siang itu cuaca bisa bersahabat ya, panas. Kemudian dari jam 12 sampai malam harinya itu tidak henti-hentinya diguyur hujan ya. Yang imbasnya area proyek Tol Bocimi yang masih berbentuk tanah seperti ini jadi terhambat ya pengerjaannya. Kita doakan yang terbaik ya untuk progres Tol Bocimi tahap 2 ini. Oke,
Oke, tonton videonya sampai selesai ya, dan jangan di skip. Selamat menonton.